Hai semuanya, selamat datang di channel Semi Art and Design. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, saya membuat gambar istana Disneyland yang direquest oleh Karina Widianti. Gak hanya gambar, saya juga bakal ngejelasin sedikit tentang sejarah Disney. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Perusahaan Walt Disney, atau lebih dikenal dengan nama Disney, adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923, perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio. Pusatnya terletak di Burbank, California. Untuk sejarahnya, perusahaan ini didirikan pada tahun 1923 oleh Walt dan Roy Disney. Film pertama yang dirilis adalah Alice the at Sea pada tahun 1928. Walt dan Roy menciptakan tokoh kartun Mickey Mouse. Pada tahun 1934, pertama kali memperkenalkan tokoh kartun Donald Duck, Minnie Mouse, dan Goofy. Film kedua yang dirilis tahun itu ialah Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, dan Fantasy, dan Humphreys, yang termasuk karakter fiksi Disney buatan artis komik Giorgio Cavazzano dan Carlo Sandy. Ia adalah seorang detektif yang berpetualang menyelidiki kasus bersama asistennya Didi Duck. Biasanya ia menerima tugas dari Gober Duck. Pada tahun 1940, studio dipindahkan ke Burbank, California. Dan pada tahun 1955, pertama kali membuka Disneyland. Pesaing-pesaing utama ialah PT CVR Indo, Sony, Viacom, News Corporation, dan Warner Communication. Walt Disney meninggal pada tahun 1966 dan Roy Disney meninggal pada tahun 1971. Tanpa saudara Disney kreatif dan bimbingan pemasaran, perusahaan ini mengalami penurunan drastis. Tahun 1967 didirikan pula Walt Disney World Resort. Namun pada tahun 1981, Stephen Hillenburg keluar dari perusahaan tersebut untuk memulai usahanya di MTV Network. Pada tahun 1983 didirikan stasiun televisi pertama, Disney Channel dan ESPN. Menyusul kemudian aset-aset baru, yaitu Touchstone, Film, Miramax, dan Hollywood Pictures. Namun sesudah kesuksesan film Beauty and the Beast, Jeffrey Katzenberg keluar dari perusahaan tersebut untuk bergabung dengan DreamWorks. Pada tahun 1996, perusahaan tersebut memperoleh ABC, disusul Toon Disney, dan Playhouse Disney. Pada tahun 2002, The Walt Disney Company membeli Saban Entertainment dan mengganti namanya menjadi BVS Entertainment. Pada tahun 2007, perusahaan ini menghentikan pemakaian nama Buena Vista karena dianggap kurang cocok dengan perusahaan. Pada tahun 2009, Disney XD resmi diluncurkan. Pada tanggal 31 Agustus 2009, perusahaan tersebut telah mengumumkan kesepakatan untuk memperoleh saham Marvel Entertainment dengan jumlah tunai sebesar 4 miliar dolar. Penggabungan Marvel dan Disney telah dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2009. Pada tanggal 12 Mei 2010, Disney secara resmi mengembalikan hak kepemilikan lisensi Power Rangers kepada Haim Saban. Haim Saban nantinya akan menghasilkan musim-musim baru yang akan ditayangkan di Nickelodeon. Pada tahun 2011, sementara 700 episode sebelumnya akan tayangkan lagi di Nicktoons Network. Juga pada tahun 2010, Disney menjual perusahaan film Miramax kepada Filmyard Holding LLC. Situasi tersebut mengakhiri keterlibatan Disney dengan studio untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Nah, begitulah secara singkat tentang perusahaan Disney dari awal sampai saat ini. Thank you.
Oke, sampai di sini dulu menggambar kastil Disney-nya. Kalau kalian punya saran, tulis aja di komentar. Untuk kalian yang suka kartun Disney atau film-film Disney, kalian bisa komentar aja di bawah kartun atau film apa yang kalian favoritin di Disney. Oke, see you, goodbye.